الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناشبة تشلى نارا حامية تشقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يشبع ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مشفوفة وجربي مبسوسة أفلا ينظرون إلي الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نشبت وإلى الأرض كيف شُتِحَتْ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم baiklah sekian mohon maaf apabila banyak kekurangan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi berarti sekarang lagi lagi bebas bebas kegiatan gitu ya sudah khalifah azim sudah khalifah azim sudah khalifah azim semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari allah amin Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas KSE hadirin dimohon berdiri. silahkan hadirin untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Kominfo Pak Wiban KSE Unila kepada Saudari Mega Yesika Sari, disilahkan. Uh, cek, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Oke, okay. Uh, sebelumnya mohon maaf ya kalau off cam takut sinyalnya nggak ngangkat Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun uh, yang saya hormati Ketua Umum Paguyuban KSE Unila beserta jajarannya, yang saya hormati materi pagi hari ini Kak Resdi Priskoa yang saya hormati uh, alumni yang uh, alumni Paguyuban KSE Unila yang sudah menyebabkan hadir pada acara pagi hari ini serta rekan-rekan KSE dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita senantiasa uh, panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kemudahan langkah untuk menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Salam serta salam, senantiasa kita sanjung agungkan pada baginda kita, Nabi Besar Muhammad alaihi Wasallam. Semoga kita uh, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, ya robbal Alamin. Sebelumnya, uh, saya ucapkan selamat datang kepada materi kita yang keren banget nih. Terima kasih Kak Razif uh, sudah menyempatkan hadir di acara hari ini. Halo Kak Razif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. <laughs> Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Kak? Sekarang kerja sih. Oh, udah kerja ya. Ayah, alhamdulillah. Oke, selama dua jam ke depan nanti, kita bakal ditemani nih sama Kak Razif yang akan sharing seputar CV dan PowerPoint ya. Yang tentunya CV ini sangat penting sekali ya. Harus dikuasai karena CV itu sendiri merupakan salah satu syarat nih. Nanti kita kalau mau ngelamar pekerjaan ataupun meng-apply beasiswa. Nah, nanti... Kita akan sharing bersama Kak Razi, benar itu seperti apa. Nah, kemudian teruntuk yang masih bingung nih, mau uh, kalau mau buat PPT, kok PPT saya uh, substansinya kurang ya, terus terlalu banyak yang gak penting, kurang ideal, sehingga terkadang membuat audiens itu tidak tertarik dengan presentasi saya. Nah dari berbagai macam alasan tadi maka dari itu di sini kita sama-sama belajar untuk memecahkan masalah tersebut. Nah insya Allah output dari acara ini kita bakal uh, jadi lebih expert nih dan lebih paham lagi seputar dunia perciptian dan PPT pastinya. Jadi harapannya teman-teman dapat menyimak dengan baik dan diperhatikan benar-benar ya. Uh, yang nantinya nanti dijelaskan oleh Kak Razif. Jangan sampai ada yang kelewat sedikitpun. Nah, kemudian siap mungkin bisa nih disiapkan alat tulisnya atau laptopnya untuk mencatat yang perlu dicatat. Nah, nanti mohon bimbingannya ya Kak Razif. Oke, terima kasih uh, semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mega atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Paguyuban KST Unila kepada Saudara Ahmad Rosidi disilahkan disilakan.

Asyhadu alla ilaha illallah wahdallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'da Pertama-tama dan paling utama ya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas karunia Allah yang mana pada pagi hari ini tentunya ya, kita masih diberi kesempatan yakni untuk melaksanakan pelatihan pembuatan CV dan PowerPoint. Kemudian sholat serta salam marilah kita senyum agungkan kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti nantikan yomil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian saya eh, selaku ya selaku ketua umum ingin menyampaikan ya menyampaikan bahwasanya ucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pemateri yakni Kak Razib Tadinya sebagai sekum saya gitu, sekum saya di Fosie FT. Nah sekarang alhamdulillah beliau sudah menyempatkan gitu ya, menyempatkan menjadi pemateri di KSE sendiri. Halo Kak Razib. Halo Rasib. Wow. <laughs> Pak Sekum. Bagaimana sekarang? <laughs> iya nih. <laughs> Oke okay, Kak, ini Kak. Jadi kita di sini Kak. <coughs> Apa namanya? Bahwasanya. Paguiban zona ini sebenarnya adalah beasiswa sebenarnya saya ini. Jadi beasiswa hmm. ini demban uh, diemban ya, diemban untuk dari yayasan itu bagaimana dari besuan penerima beasiswa ini sendiri mempunyai kualitas yang tinggi, yakni jadi diberikan sebuah organisasi gitu. Jadi okay. dari paguiban masing-masing itu ada organisasinya di mana untuk melatih soft skill-nya, untuk soft skill-nya. Kemudian itu bagaimana cara meningkatkan kualitas dari uh, semua penerima beasiswa KSC ini sendiri. Nah, maka dari itu kita gitu kan uh, sebagai penerima beasiswa saat ini gitu membutuhkan gitu kan membutuhkan sebuah pelatihan yakni untuk saat ini adalah pelatihan pembuatan CV dengan PowerPoint karena ini mungkin ya mungkin nantinya akan sangat berguna gitu di ketika kita uh, ingin menggunakannya contoh seperti kita ingin uh, ingin mendaftarkan beasiswa atau uh, mendaftar kerja atau lain-lainnya mungkin ini adalah suatu yang awalnya gitu ya, yang awalnya akan terlihat menarik dari diri kita sendiri nah bagaimana orang melihat menarik itu contoh, pastinya uh, awalnya itu melihat dari CV-nya maka dari itu kita uh, apa namanya sebagai Besuan KSI Indonesia mohon bimbingannya lagi gitu, kak, mohon bimbingannya bagaimana agar kita setelah mengikuti pelatihan ini apa namanya bisa membuat CP dengan baik gitu, kemudian untuk powerpoint-nya juga jadi apa namanya ketika nanti setelah adanya pelatihan ini kita benar-benar bisa apa namanya menerapkan gitu, menerapkan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Nah begitu juga kepada teman-teman semua harapannya ini adalah pemateri ya, pematerinya sudah menyempatkan waktunya yang tadinya beliau eh, apa namanya? harus memanfaatkan gitu. Memanfaatkan hari ini adalah waktunya untuk istirahat karena beliau kan sudah kerja gitu. Nah, maka dari itu mohon teman-teman semua kita marilah gitu ya, belajar bersama belajar bersama bagaimana agar meningkatkan dari kualitas diri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja ya sambutan singkat dari saya. Sekali lagi saya eh, apa namanya? mengucapkan gitu mengucapkan terima kasih kepada Karazib yang telah menyempatkan waktunya mungkin itu saja dari saya Firul Kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kak Ahmad Rosidi Harto atas sambutannya acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh saudara Bagus kepadanya disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Teman-teman, izinkan saya untuk memimpin doa pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yuati nikmahu Ya walakal Allahumma ala Muhammad Fil awalin wa Ya Allah ya Rahman ya Rahim Dengan mengucap puji syukur kehadiratmu Atas segala rahmat dan karuniamu Yang telah engkau limpahkan kepada kami Sehingga kami bisa hadir bersama Untuk mengikuti kegiatan Pelatihan CV dan PowerPoint yang diselenggarakan oleh pihak Paguyuban KSI Manila. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabb Karim, jadikan acara kami ini sebagai acara yang koridoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, Ya Tuhan kami, izinkan kami memohon, jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional dan baik dan tekun, sebagai bukti syukur dan penghambaan kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan ini. Serta berilah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkan kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara pada kali ini. Ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukan langkah kami, luaskan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terasa dengan baik dan sukses. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya akan mendengar setiap keluh kesah kami. Hanya Engkaulah yang mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunia asana wakil akhir di asana wakil azaban nar subhanaka rabbi jad kami yasifun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah, serta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Acara selanjutnya akan dipadu oleh moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, di sini uh, saya bagas selaku moderator yang akan memandu jalannya acara uh, kita selanjutnya uh, jadi di acara kita selanjutnya ini uh, kita langsung akan di masuk ke acara inti yaitu uh, pelatihan CV dan pelatihan PPT. Uh, sebelum kita berbincang-bincang dengan pemateri, uh, saya izin untuk uh, membacakan CV dari pemateri tersebut. Oke, okay. jadi uh, pemateri bernama Muhammad Razi Rizqullah, Beliau seorang software engineer. Uh, sedikit ringkasan. Uh, beliau adalah mahasiswa teknik elektro Universitas Lampung alumni ya yang uh, di mana beliau fokus ke software development for learning and uh, tentang EOT, iot iot uh, di mana ada sedikit uh, ringkasan pengalaman kerja beliau yang pertama adalah uh, teknologi desain aplikasi idea uh, and solve dan problem using teknologi implementasi kemudian yang kedua uh, lead to create develop and maintain website application and service of Aula di dan Aula Dina Indonesia mainly using jam and view yes. Kemudian yang ketiga Creative uh, Learning Curriculum for Elementary and Middle School. Kemudian uh, sedikit pengasahan prestasi beliau yang pertama adalah <coughs> juara satu Uh, best presentasi, presentasi di National Scientific Day, kemudian juara dua uh, di National Education Poster Contest, juara tiga uh, di Produk Digital Idea Competition, juara tiga uh, di Ramadan Poster Design Contest Ramadan Panen Pahala, uh, kemudian Berikut uh, organisasi beliau yang pernah diikuti di selama di Unila yaitu BMUKP Unila, kemudian FSLDK Lampung, kemudian Birrahmah Unila dan Fosi FT Unila. Uh, uh, keahlian beliau yang pertama adalah menguasai electrical engineering, embedded system, Arduino, Raspberry, kemudian machine learning, image processing, Python, Catbot, web development, Linux server, SQL, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian uh, bahasa beliau yang bisa Sering dan uh, dikuasai yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan uh, sedikit portfolio dari beliau uh, yang merupakan dokumen dari catatan beliau prestasi, yaitu di GitHub dan link uh, Baiklah, nggak perlu lama-lama langsung saja kita sambut pemateri uh, kita KM Razif Rizkullah waktu dan tempat kami persilahkan oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke, okay. terima kasih pada Bagas yang moderator wah lengkap banget disebut ini aduh <laughs> Oke, okay. alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bil huda hak ya. Alhamdulillah, kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam sebuah forum insyaallah bermanfaat ya, dan juga sama-sama belajar sih di sini. Jadi, di sini kakak hanya sharing lah nanti ya tentang beberapa hal yang pernah kakak pelajari itu ya, kemudian. Uh, terima kasih juga pada uh, Rosibi Ya, <laughs> Rosibi ini kawan kakak dulu di kampus ya. Di Fosie. sering ngobrol bareng ya, yeah. ternyata sekarang jadi ketua paguyuban. Wih, masya Allah. Oke, okay. uh, kalau begitu langsung ini ya, saya izin share screen sebentar. Oke, udah kelihatan ya share screen-nya? Udah, Kak. Oke, enggak. Nah, ya jadi eh, sekali lagi ya, eh, izin memperkenalkan diri. Eh, nama saya ya Muhammad Rajib Briskulo. Eh, jadi di sini nanti kita akan belajar bareng-bareng ya tentang kurikulum VT atau CV untuk personal branding dan juga Uh, Sebenarnya, untuk PowerPoint ini, nanti kita sama-sama belajar dari presentasi uh, saya pribadi di siang hari ini. Gitu, oke. Okay, jadi, uh, lanjut saja. Nah, ini foto saya, foto andalan. <laughs> jadi, uh, ya, seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh Bagas, ya, uh, saya adalah seorang software engineer. Ya, jadi, tagline gede saya itu. Uh, pekerjaan saya sekarang sebagai full-stack developer di Aula Dina Indonesia. Jadi itu salah satu sekolah uh, rintisan berbasis teknologi di Pemanggilan Atar. Jadi uh, saya bekerja di sini menggunakan CV saya ya, yang nanti juga akan saya jelaskan. Dan uh, jadi saya itu dulu kelar kuliah itu di bulan Juli. Bulan Juli itu saya kompre, kemudian saya langsung cari kerja, saya wisuda September. Dan di Agustus saya sudah dapat kerjaan di Aula Dina Indonesia. Nah nanti saya bagi sedikit tips dan trik juga buat teman-teman semua ya. Oh ya di sini, angkatan berapa aja ya pesertanya? 17, ada 17. 18. 18, 18 ada, 19 ada? Ada, Kak. Ada, Angkatan 20 belum ya? Nyusul, insya Allah. Nyusul, oke. Okay. <laughs> <laughs> oke, okay, jadi uh, di sini santai aja ya, jadi kayak diskusi aja lah, ngobrol biasa ya. Jadi biar nggak kayak apa ya, kuliah online gitu kan, aduh, pening pasti kepalanya. <laughs> jadi kita santai aja, ngobrol-ngobrol aja ya, kalau... Misal nanti di tengah ada yang mau ditanyain, langsung aja tanya gitu ya. Oke, nah eh, tadi sesingkat ya kita perkenalan ya semoga eh, kita bisa bertegur sapa lah nanti yang ketika bertemu di jalan atau bertemu di sosmed ya karena sekarang interaksi lebih banyak di sosmed ya. Nah selanjutnya kita harus tahu dulu nih siapa sih kita ini sendiri masing-masing pribadi kita ya terutama ya siapa sih saya ya, siapa sih Anda? Gitu, siapa sih uh, kita sekarang? Gitu ya, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya? Jadi, ini adalah hal yang penting karena ketika kita belum memiliki jati diri, belum memiliki tujuan yang pasti, itu nanti kita akan bingung sendiri, terutama dalam personal branding dan pembuatan CV. Nah, pertama harus cari tahu dulu, nih. Misalnya ya, kalau saya dulu di awal-awal semester, semester 1, 2, 3, 4, itu saya banyak berkecimpung di desain grafis. Jadi di situ saya menganggap diri saya desainer lah. <laughs> Kemudian semester 4, semester 5, 6 itu saya masih didesain, cuman saya mulai belajar. semester 7 dan 8 karena juga lagi ngerjain skripsi waktu itu ya, skripsinya juga tentang pemrograman. Jadi saya mulai tertarik nih. Wah, saya kayaknya cocok di pemrograman nih kayaknya, lebih cocok di sini daripada desain grafis. Nah, jadi saya pilih itu. Nah, mungkin teman-teman juga di sini ya itu punya kayak uh, hal hal yang sama gitulah. Saya dulu kemarin mikir, wah kayaknya cocok nih di bidang ini. Misalnya kalau Uh, Rosibi ini kan teknik mesin nih, wah dia pengen jadi engineer nih dulu engineer di uh, kendaraan, wah tapi sekarang kok kayaknya lebih engineer di pabrik atau di mana? Nah itu kan ada perubahan di situ dan itu harus kita sadari dan sikapi juga di mana sih kita cocoknya ya? Kalau istilah Jepangnya itu ikigai, Udah, jadi ada istilah ikigai itu adalah tentang menemukan jati diri kita di mana ketika kita berada di bidang itu, kita nggak akan merasa lelah meskipun itu susah gitu. Itu adalah menemukan dulu jati diri kita masing-masing. Karena ini yang paling penting ya. Nah, kemudian setelahnya baru kita memikirkan kenapa bagaimana orang lain itu bisa kenal sama saya. Jumlah manusia di dunia ini ya, itu sekitar 7 sampai 8 miliar orang. Jumlah yang sangat fantastis ketika kita hanyalah satu bagian dari sepers gitunya, gitu kan? Itu adalah jumlah yang sangat banyak. E, dan dari sekian banyak orang itu, kita harus menjadi pribadi yang memiliki keunikan sendiri, memiliki perbedaan dan dari situlah orang-orang tahu nih, siapa sih saya gitu, siapa sih Anda gitu kan ya. Jadi Disinilah personal branding itu dimulai dimulai dan ada banyak caranya ya untuk orang lain itu bisa kenal sama kita terutama dari keluarga ya pertama kan pasti ring satunya keluarga ya kenal kemudian saudara kenal kenalan kemudian teman di kampus teman di sekolah-sekolah dulu teman di kerjaan teman di proyek teman di KSE Nah, teman-teman yang lain itu adalah cara-cara untuk bisa kenal sama kita. Nah, kemudian, kenapa sih orang itu harus tahu tentang kita? Ya, karena tadi tentang bagaimana interaksi kita ke orang lain, tentunya di situ nanti ada networking, ya, jaringan. Jadi, kita punya jaringan yang luas, kemudian punya relasi. Nah, kemudian nanti ujungnya ke pekerjaan, dan yang paling penting adalah trust. Nah, ini dia yang paling penting. Kenapa? Karena di eh integritas seseorang ya ataupun mungkin nilai seseorang itu ditetapkan itu di trust ini. Sangat sulit ya untuk membuat orang lain itu bisa di jalan nih. Jalan di mana ya? Di Unila lah yang lingkup kecil di Unila di bundaran Unila kemudian eh, kita ketemu orang lagi di bunderan itu, kemudian kita pinjam duitnya langsung tuh misalnya, atau kita pinjam HP-nya, atau kita pinjam motornya, pasti dia akan olak, karena dia nggak percaya sama kita, gitu kan ya. Ketika kita ngasih sesuatu juga, misalnya kita ngasih makanan, kita ngasih minuman, itu juga orang bakal ragu. Tiba-tiba misalnya kita nyamperin orang, kak ini minuman. Karena itu aneh banget tuh, dan orang lain bakal nggak percaya sama kita nah itu ketika kita tidak dikenal tapi beda lagi kalau itu adalah teman kita misalnya teman biasa ngobrol di eh, KSE ya teman-teman sesama KSE nih ketemu di beringin unila nah, nawarin minum nah, langsunglah diminum karena dia kenal kan ya nggak ada masalah di situ nah sama kayak trust ini dan juga nanti di dunia kerjaan juga sama sih sebenarnya seperti ini ya Uh, terutama di istilah orang dalam. Nah, mungkin udah pada denger ya, sering banget denger ya istilah the power of it, uh, orang dalam ya, the power of eh uh, itu memang ada beberapa konotasi negatif dari orang dalam, tapi di balik itu ada juga yang melakukannya dengan perjuangan gitu. Jadi kayak meningkatkan relasinya, meningkatkan networking dia, uh, karena dia banyak kenalan, karena dia banyak main, dan banyak kerjasama dia jadi punya orang dalam di suatu perusahaan tertentu nah itu adalah hal yang baik gitu dan tentunya untuk bagaimana orang lain kenal sama kita kita punya jati diri dulu tadi bagaimana kita mengenalkan diri kita ke orang lain oke nah kemudian efek dari ini itu nantinya banyak di keluar kuliah jadi setelah pasca kampus lah istilahnya ya. Jadi kalau kakak kak sendiri berarti udah berapa ya? September sekarang sekitar setengah tahun ya. Ini eh, baru setengah tahun ternyata dari kampus ya. Nggak lama-lama banget. Nah itu ada banyak sih jelas-jelas ya. Ada teman kakak yang nyari kerja, ada yang mulai bisnisnya, ada yang lanjutin studi juga ke luar negeri ada dan ada yang nggak ngapa-ngapain. Nah ini jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman semua ketika uh, kelar kampus itu nggak ngapa-ngapain. Kalian harus memilih di antara ketiga ini. Nah terus ya, di sinilah uh, pentingnya tadi ketika seorang udah kenal, seseorang udah tahu kita di ngapain ya bisanya apa aja dan juga uh, personal branding kita itu bagusnya gimana. Nah itu nanti di sini efeknya. Nah, gitu ini uh, pengantar dulu ya nanti sebelum kita masuk ke lebih teknis di CV jadi pemahaman dulu ya bahwa dunia luar kampus itu lebih luas ya uh, harus uh, saya aku ya uh, saya cukup banyak berkecimpung di kegiatan kampus ya mulai dari himpunan uh, jurusan kemudian organisasi fakultas BEM juga saya pernah ikut ya. Jadi saya dulu waktu di kampus nganggap itu semua hal yang sangat luas gitu kayak wah keren banget nih kayaknya di kampus gini. Tapi sebenarnya dunia luar itu lebih luas lagi dan lebih menantang lagi daripada kehidupan di kampus. Jadi persiapkan diri kalian ya, persiapkan eh, sesuatu yang bekal lah istilahnya bekal kalian dari kampus yang mau dibawa ke eh, luar kampus gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi, nah ini dia. Jadi sekarang ini kan udah kayak digital banget tuh. Jadi kayak di mana-mana nih, itu udah komunikasi kita bahkan sekarang lewat digital, lewat WhatsApp, lewat ya lewat Instagram, Facebook ya. Dan tapi di situ ada beberapa sosmed yang bagus buat personal branding nih, social media for branding ya. Jadi bagaimana mengenalin diri kita ke orang lain. Yang pertama di LinkedIn. Kenapa LinkedIn? Karena dia memang khusus banget buat uh, dunia profesional, terutama buat teman-teman yang uh, mau nyari-nyari tempat internship ya, tempat magang atau juga mau nyari-nyari uh, kenalan kerjaan dan sebagainya itu di LinkedIn ini banyak banget. Dan kedua di Facebook. Kenapa Facebook? Karena dia media yang paling banyak ya, paling banyak penggunanya paling banyak grupnya paling banyak komunitasnya juga nah itu di Facebook ini bagus nih kalau misalnya kalian ikut komunitasnya kalau saya kan ee, lebih ke ini ya kayak pemrograman gitu bahasa bahasa Python dan sebagainya saya masuk grup Python saya coba jawab jawab soal di situ saya coba bantu bantu orang di situ nah lama lama nanti kan jadi ada yang kenal tuh nah disitulah e, mulai kita dikenal orang mulai dapat kepercayaan dan sebagainya nah itu harus kita bangun dari lama. Jadi nggak bisa instan ya. Kayak di LinkedIn ini kebanyakan ya, kalau Kakak lihat dari beberapa orang itu dia baru mulai setelah lulus. Setelah dia wisuda, itu dia baru mikir nih, wah, saya harus nyari kerja. Apa sih? Kira-kira dibutuhin, waduh, ternyata pekerjaan itu banyak dibuka di LinkedIn. Jadi dia baru buka profil di LinkedIn. Nah, ya istilahnya akun baru lah ya gimana sih isinya akun baru ya kosong dan nggak ada apa-apanya nah itu menjadi suatu catatan tersendiri gitu untuk bermain sosial media ya kan kalau misal kita ketemu akun baru di Facebook tentu kita nggak akan percaya kan kalau dia akun beneran atau nggak nah sama kayak di LinkedIn jadi saran dari saya pribadi ya untuk teman-teman semua yang angkatan 2019 18 17 ya itu harus sudah punya nih LinkedIn yang masing-masing sudah mulai posting-posting di situ tentang kegiatan kalian. Misalnya kalian habis ada kegiatan apa nih, sosial apa gitu. Nah itu dipost aja di LinkedIn dan itu bisa ningkatin rating kalian di situ. Kayak apa ya, ningkatin kepercayaan lah istilahnya. Nah, kemudian di Instagram. Instagram ini sebenarnya kurang efektif sih. Karena dia eh, uh, lebih kayak... Instagram ini lebih pribadi, tapi ada beberapa orang yang masang link uh, beberapa tutorial di Instagram ya kayak istilahnya microblog dan sebagainya ada juga yang masang foto-foto kegiatannya di Instagram dan uh, kegiatan sosial dan banyak sih ada yang ngasih kursus-kursus juga gratis di Instagram nah itu juga bagus buat personal branding di sana jadi bisa dikenal dari Instagram karena Instagram ini jadi salah satu juga uh, media yang paling banyak digunakan ya terutama untuk Lembaga-lembaga kampus ya, itu kan pasti aktifnya di Instagram tuh. Nah, di situ kita bagus juga nih, selain mengupload foto-foto liburan, foto-foto main, dan sebagainya, kita juga upload. Uh, kita bisa apa gitu, lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya kita mulai ke teknis ya. Kita mulai uh, di sini ada dua CV. CV yang pertama itu saya buat semester tiga, atau semester dua ya? Semester dua bener sering lupa deh. Nah itu pokoknya awal-awal banget karena tuntutan praktikum. <laughs> Jadi syarat praktikum di teknik elektro itu ngumpulin CV. Nah saya coba lah nyari-nyari browsing-browsing CV di Google ya. Nah dapatlah model-model seperti ini. Saya coba modif-modif-modif gitu. Ternyata setelah semester 7 atau 8 gitu saya mulai banyak baca-baca dari HR, ya, Human Resources atau HRD, Human Resources Development. The division di perusahaan itu ada yang sharing, sharing tentang CV. Ternyata itu kurang bagus gitu. Nah, nanti dibahas ya. Setelah ini kita bahas perpatnya, part Oke, okay. dan yang sebelah kanan ini adalah CV yang saya gunakan untuk mendaftar kerja setelah eh, pasca kampus. Ya, saya itu ngirim ke berapa tempat? Ya, 20-an tempat yang wawancara, dua yang tes, satu apa, berapa gitu yang lainnya ditolak waduh <laughs> karena ini ya kalau daftar kerja itu banyak banget istilahnya di ghosting ya kalau bahasa anak sekarang ya istilahnya udah daftar nggak tahu nggak ada respon apa-apa nah itu biasanya sering banget yang gitu jadi dapat balasan penolakan itu udah bagus banget nah itu jadi eh, sebelah kanan ini yang saya gunakan untuk daftar kerja nah kemudian nah ini alasan-alasan kenapa CV yang sebelah kiri tadi nggak bagus buat e, dipakai. Yang pertama, terlalu rame, to crowded ya. Jadi kalau dilihat ya, kita kan kalau baca buku nih atau lihat e, lihat apa ya istilahnya ya, lihat pamflet, lihat banner atau lihat desain-desain yang dipasang sebagai iklan, itu kan desainnya clear banget ya. Jadi nggak rame banget nih kayak gini. <laughs> Jadi ini CV saya dulu, saya masukin semua. Jadi semua yang saya punya saya masukin di sini dan hasilnya sangat banyak sekali kontennya. Di dulu ada fotonya, ada detail deskripsinya, ya deskripsi diri, kemudian ada bagian-bagian lain yang ini waktu dulu saya masih satu doang ya. Nah, selanjutnya nih, untuk ditanya, yang pertama fotonya, foto kalau bisa yang clear. Jadi ya setidaknya kalian tuh punya satu foto yang itu sering dipakai buat kegiatan-kegiatan eh, yang profesional lah istilahnya atau kegiatan-kegiatan yang yang dikenal orang banyak. Karena kalau kita ganti-ganti foto itu nanti orang bakal sulit eh, untuk mengenali. Jadi kalau foto andalan saya, ya, <laughs> itu yang depan tadi ya. Nah, ini adalah foto lama saya yang masih di Nah, ini eh, kurang bagus, karena pencahayaannya kurang bagus ya. Karena backgroundnya juga kurang bagus. Jadi pilihlah satu foto aja ya. Mungkin dari teman-teman yang nggak terlalu suka foto, itu cobalah untuk foto untuk cari angel yang bagus lah atau cari background yang bagus gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak punya foto untuk personal branding kalian tidak S1 aja buat di CV gitu dan eh, ada beberapa HR ya itu menyarankan untuk tidak pakai foto pas foto ya jadi untuk di CV itu jangan pakai pas foto itu ada beberapa yang menyarankan karena eh, itu terlalu formal dan terlihat tidak eh, santai ya orangnya jadi gitu jadi kayak dia terlalu inilah apa istilahnya terlalu formal banget gitu. Nah itu mungkin kalau untuk beberapa pekerjaan kayak guru dan sebagainya mungkin bagus ya karena dia kan harus dituntut formal dan sebagainya. Kalau untuk bidang saya terutama di desain grafis, di software engineer dan sebagainya itu kalau bisa emang fotonya jangan merah, jangan background merah atau jangan background biru gitu. Jadi lebih kelihatan santai. Nah ini yang pertama ya foto. Kemudian, nah ini tadi yang terlalu Crowded ya terlalu acak-acakan atau bukan acak-acakan sih terlalu rame. Nah ini ada bingung nih orang kan mau baca gimana sih alur bacanya alur mata baca itu harus diperhatikan juga. Nah, misalnya dari atasnya di education dia baca kiri kanan kiri kanan kiri kanan kemudian organization, kiri kanan. Waduh ini apa inti dari organisasinya ini? Itu tahun kemudian di kanan itu kayak gimana ya susah bacanya apalagi kalau di kalau kita daftar kerjaan mesti nggak sendirian ya. CV kita itu bakal bersanding dengan mungkin ratusan atau ribuan CV lain. Jadi kita harus membuatnya seenak mungkin untuk dilihat supaya setidaknya dilihat gitu. Karena kan kebanyakan kalau desain udah nggak menarik itu di skip sama HRD itu. Jadi udah kayak sia-sia banget gitu CV-nya ya. Jadi kalau bisa desainnya yang simple aja, yang enak dilihat gitu. Nah selanjutnya. Nah ini edukasi. Jadi karena kita harus membuat CV kita itu terlihat lebih elegan, lebih simpel dan lebih enak dibaca, kita harus mengurangi hal-hal yang enggak penting. Nah, ya, di sini untuk eh, edukasi ya, atau pendidikan itu nggak perlu dari SD. <laughs> ya ini saya juga baru tahu pas mulai riset-riset cari yang sangat umum di ada kan ya bahwa CV-nya mulai dari SD, ada yang dari TK, SD, SMP, SMA ya. Karena HRD itu nggak peduli hal itu ya. Jadi kan target kita mengenalkan itu untuk diterima kerja ya targetnya. Jadi skill kita di situ yang dinilai itu tentu pendidikan terakhir kita atau mungkin pendidikan jenjang yang tertinggi lah higher education ya. Misalnya kalau udah S1, S2, S3 ya S1, S2, S3-nya aja gitu. Atau kalau misal tamatan SMA, ya SMA-nya aja gitu. Bagian apa? Nah, itu kalau S1, biasanya S1 aja sih, jadi atau D3, D3 aja gitu. Nah, itu lebih bagus daripada harus semuanya dimasukin karena ya, siapa yang ini sih, siapa yang apa ya, istilahnya ya, untuk menyelidiki SD, SMP, dan SMA itu terlalu banyak gitu. Jadi nah yang sering dikenal orang kan biasanya universitas gitu sih. Kemudian skill level, nah ini dia. Jadi ini banyak banget ya mungkin biar kelihatan keren. Kalau saya dulu jujur biar kelihatan keren, jadi saya masukin desain semuanya, Photoshop dan sebagainya, programming, terus electrical engineering ya. Saya masukin semua skill di sini dan ternyata ini kesalahan paling fatal karena kita tidak tertarget gimana ya istilahnya ya kalau kita mau apply nih eh, ngelamar kerjaan di bidang yang program ya kita masukin skill yang program aja skill electrical engineer sama desainnya itu dibuang aja nggak nggak dibuang disimpan lah ya istilahnya ya buat di cv yang lain kah atau yang cv khusus desainer dan sebagainya gitu kalau kita misal punya skill yang ada beberapa tumpuk ya ada di desain, ada di program ya. Kalau saya mungkin, kalau teman-teman ada yang di bagian lain ya, nah itu bisa dipilih khusus untuk target kita. Jadi, <tuh> jangan terlalu banyak ngasih skill-skill yang enggak relevan dengan target kita. Misalnya, mau daftar eh, ke pemrograman di mana gitu, terus ini dimasukin skill desain lah apa relevannya gitu ya meskipun bagus ya kalau kita bisa desain cuman kan itu enggak relevan gitu itu nanti eh, malah kurang fokus skill kita nah, gitu. dan juga untuk skill level skill level ini sangat ambigu jadi nggak ada yang bisa menentukan level skill dirinya sendiri karena kita nggak punya perbandingan yang bisa menentukan skill level kita itu orang lain misalnya kalau di perusahaan ya di tempat kerja orang yang nentuin skill kita ya senior kita gitu yang ada di atas kita wah kamu skillnya masih kurang nih banyak belajar gitu nah dia akan bisa nilai nilai cuman kalau kita sendiri ya tentu kita bakal naik naikin dong skillnya wah ini saya kayaknya jago nih di sini saya bintangin banyak lah bintang 10 gitu <laughs> dan sebagainya itu kurang relevan ya dan terkesan ambigu karena standarnya nggak ada kalau misal kalian punya sertifikasi atau misal kalian punya sertifikat-sertifikat uh, workshop itu malah lebih bagus daripada Naikin bintang-bintang gak jelas. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi kesalahan-kesalahan yang sudah sering banget terjadi, ya. Dan selanjutnya, kita cari nih poin kunci dari CV itu apa aja sih, gitu ya. Nah, yang pertama, tentunya kita kembali ke atas, yaitu nama dan foto nah ini penting banget karena yang pertama kali orang lihat dari mengenal apa ya istilahnya ya kalau kita mau ngelihat nih siapa sih yang punya buku ini siapa sih yang punya berkas ini tentu kita lihat namanya dong kita lihat namanya lihat fotonya oh ini toh yang punya ya. nah, jadi nama ini harus jelas mungkin dan fotonya juga harus sebagus mungkin lah foto HP-HP sekarang itu udah bagus semua dan itu kalau kita edit lagi pakai VSEO atau yang lain ya itu bisa lebih bagus lagi lebih clear lagi gambarnya nah itu nggak apa-apa diedit aja yang bagus tapi jangan diubah-ubah terlalu banyak juga sih jadi kayak nggak mirip gitu nanti kan aneh sih kalau ketika interview dipanggil interview fotonya oh kok nggak mirip gitu kan agak gimana gitu jadi kalau bisa ya diedit dibersihin aja gitu tapi jangan sampai terlalu ngubah terlalu banyak gitu dan nama dan juga title sih kalau bagusnya sih kalau misal kalian udah punya passion di suatu bidang tertentu itu bagus kalau di gitu kalau misalnya di desain grafis misalnya dia flat designer flat designer atau mungkin karikatur, desainer, atau mungkin kalau di video ada stop motion, ada sinematik dan sebagainya itu bagus sih kalau misal mau dimasukin sebagai spesialisasi ya. gitu. Nah kemudian ini yang selanjutnya dibaca sama HR itu adalah summary ya ataupun ringkasan. Nah ringkasan ini harus dibuat sebagus mungkin. Jadi istilahnya ini adalah orang lain kan kita nggak ngobrol nih kalau kita ngasih CV ke orang lain kan dia nggak bisa ngobrol sama kita secara langsung nggak mungkin dia ketika kita ngasih CV terus tiba-tiba nelpon dan langsung nanya-nanya kenalan kita nah itu kita ngenalin diri kita di bagian sini itu jadi ini harus dibuat se powerful mungkin ya kalau bisa simpelnya jangan terlalu panjang kalau terlalu panjang nanti malah buat orang males baca tapi dia harus sesimpel uh, mungkin ya kalau di sini saya jelasin background saya kemudian interest saya di mana kemudian uh, kelebihan saya di mana ya itu dia yang saya masukkan nah, jadi dan juga di ini uh, profil ya itu jangan terlalu lengkap juga jangan sampai ada tinggi badan berat badan nah itu kalau misal ditanya baru dikasih gitu kalau di cv nggak perlu untuk ada tinggi badan berat badan sebagainya cukup tanggal lahir ya, biar tahu kita umur berapa kemudian gendernya apa agama juga dikasih ya kemudian hobi hobi ini yang kadang sedikit bermasalah di hobi ada beberapa HR gaming ke dalam hobinya untuk pekerjaan yang nggak ada hubungannya sama gaming nah ini adalah kesalahan fatal karena misalnya nih kalian ngelamar kerja posisi guru tapi kalian masukin hobinya gaming waduh langsung itu aneh banget jadi kayak ini ngapain sih gitu ya aduh ini skip lah katanya gaming kita nggak perlu nggak butuh orang yang suka main game di sini gitu misalnya gitu nah itu kalau bisa hindari hobi-hobi yang ya meskipun kalian hobi ya tapi cobalah untuk hobi yang lebih bermanfaat misalnya membaca melukis berdiskusi atau mungkin uh, ya yang lain lah yang lebih atau ya tapi ya, ngobrol gitu kan apa sih istilahnya ya begitulah sosial kegiatan sosial dan sebagainya itu lebih bagus dimasukkan ke dalam hobi daripada hobi kalian misalnya browsing main sosial media main game nah itu konotasinya terlalu negatif untuk masuk ke dalam hobi ya jadi kalau bisa diganti aja ke hobi yang lebih e, bermanfaat gitu di cv-nya nah kemudian edukasi ini ya tadi ya edukasi yang paling tinggi aja gitu di sini saya kasih edukasi saya di University of Lampung ya, di Electrical Engineering, Electrical Control System, ini kayak konsentrasi ya konsentrasi saya di LKU, lalu di situ dikasih kapan masuknya ya, masuknya bulan 9 2016, keluarnya bulan 7 2020 ya, dan juga eh, GPA ini penting kalau udah lulus ya, kalau misal kalian untuk CV selagi kuliah, kayaknya nggak perlu dimasukin untuk IPK. Ini kalau misal udah dapat ijazah, nah baru bisa dimasukin gitu. 3,49 dan uh, kalau bisa ini, ya, ya gitulah dimasukin aja, dimasukin aja. Kemudian di bagian sini ini juga penting. Jadi pekerjaan di dunia ini tuh banyak banget ya. Ini bukan cuma kerja ya, misalnya di project, di volunteer, volunteer, di organisasi juga sebenarnya perlu ya. Jadi, tipe-tipe organisasi itu udah banyak banget, pekerjaan juga banyak banget. Jadi, kalian harus nge-spesifikasi ya, apa ngedetail lagi untuk responsibility kalian, ke tanggung jawab kalian, atau achievement kalian, pencapaian kalian selama kerja di situ. Nah, itu harus dimasukin, nah, misalnya kalau saya di sini nih tugas saya sewaktu internship ini di LIPI itu untuk meneliti tentang FEH dan juga untuk mencari hubungan frekuensi dan amplitudo dan sebagainya. Nah ini adalah poin-poin yang nantinya memberikan kepercayaan gitu kepada orang lain yang baca CV kita kalau kita itu bisa di bidang itu. Karena kalau kita cuma masukin nih, Electrical Engineering Internship di LIPI Bandung, ngapain di sana? ngapain entah bisa jadi uh, jadi apa atau jadi satpam atau jadi tukang cleaning service kan nggak relevan sebenarnya sama ini yang lainnya karena dia jadi orang bingung nah full stack developer juga nih di Allah dina Indonesia ya itu agak bingung kalau nggak disebutin karena orang nggak belum tentu kenal sama Allah dina Indonesia belum tentu kenal dengan lokasinya di Natar Lampung Indonesia ini nggak kayak mana lokasinya ya kan tapi kalau kita detail eh, tanggung jawab kita di situ itu bisa menggambarkan lebih jelas kalau kita di situ punya skill dan eh, bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan gitu selanjutnya achievement nah ini eh, penting juga jadi kalau bisa kalian kumpulin lah ya achievement dan juga organisasi atau mungkin volunteer ya itu dari kuliah karena banyak yang nyesel ya ketika eh, selesai kuliah tapi nggak punya apa-apa gitu ketika selesai kuliah dia cuman sebagai kuliah doang nggak ada achievementnya nggak punya nggak pernah ikut organisasi jadi ketika interview itu ditanya kuliah ngapain itu bingung dia jawabnya di kuliah saya kuliah gitu kan ya cuman kan kuliah nggak cuman kuliah aja gimana ya jadi di situ ada perlombaan yang pernah diikutin, mungkin kalau beasiswa juga dapat dimasukin aja misalnya beasiswa KSE kan dapetin KSE itu nggak gampang ya itu perlu seleksi yang banyak dan perlu nulis nulis sebagainya nah itu kan sesuatu yang bagus tuh masukin lah ke achievement atau yang lainnya kemudian organisasi juga kalau misalnya aktif di paguyuban KSE ya cantumin aja karena itu nanti jadi poin positif kalau kita pernah uh, aktif di organisasi berarti kan kita pernah terlibat dalam kerjasama tim yang bagus gitu. Nah itu poin-poin penting yang dia harus uh, dimasukkan dan juga harus diurutkan. Kalau di achievement ya atau penghargaan ini biasanya diurutin sesuai grade-nya. Nah kalau di sini saya uh, grade dari ini ya juara satu nasional, dua nasional, tiga nasional ya. Nah itu saya urutin. Tapi kalau dari organisasi, urutinnya sesuai dengan tahun. Jadi bisa diurutin dari awal ke akhir atau dari awal dari akhir ke awal. Nah, kalau di sini saya dari akhir ke awal ya. Saya pernah di BEM sebagai Menteri Kominfo, kemudian di FSLDK sebagai komisi kepala komisi, di Biroma sebagai kepala departemen, kemudian di FOSI sebagai sekretaris umum ya. Nah, ini saya urutin yang tertinggi ya saya ambil empat. Nah, yang lainnya Misalnya kalau ada anggota ya, kalau masih bisa cukup dimasukin masukin aja. Cuma kan karena kita harus menjaga CV-nya supaya lebih clean dan lebih mudah dibaca, jadi saya di sini ambil empat teratas saja. Nah selanjutnya itu skill. Nah skill ini eh, penting karena ya yang tadi ya mungkin sudah disebutkan ya. Jadi sebutin aja skillnya yang yang linear dengan Job yang mau kalian ambil, ya, kalau misalnya mau daftar kerja, atau kalau mau daftar beasiswa, ya skill-skill yang dia mendukung untuk itu. Jadi, jangan keluar dari, ya, kan, mau daftar jadi software engineer, ya, atau mau jadi pemrograman, atau mungkin yang lainnya, ya, berkaitan dengan komputer. Saya masukin lah skill-skill yang berkaitan dengan itu di sini, ya. jadi. E, tertarget lah skill kita itu kalau kita bisa di bidang itu jangan sampai e, orang lain apa ya jangan sampai HR itu dia kayak bingung gitu orang ini bisanya apa sih kok banyak banget dimasukin apa dia cuma masuk masukin doang kan nah itu e, adalah hal-hal yang harus dihindari gitu selanjutnya ini kayak sertifikat, ada sertifikat bahasa, sertifikat keahlian ya atau sertifikat workshop dan sebagainya itu bagus banget kalau dimasukin karena itu lebih bagus ini, lebih terbukti ya, lebih apa istilahnya ya? Lebih menjanjikan lah daripada kalian ngasih bintang-bintang di uh, skill. Nah, kalau di sini saya bahasa Indonesia saya native ya, english saya TOEFL, EPT ya. Karena TOEFL kan banyak ada IBT, ada PBT, ada EPT. Nah, saya masukin EPT yang saya pernah tes di Unila. Kemudian portofolio ini juga bagus. Dan sekarang kayaknya emang zamannya portofolio ya. Kalau misal kalian pernah, kalau kalian ini bukan background IT. Kalau background IT mungkin gampang ya nyari portofolio berarti kan karya-karya mereka. Kalau program saya nyantumin link untuk program saya gitu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan sosial, bisa masukin aja profil kalian profil tempat kalian ngupload ngupload kegiatan sosial kalian atau kalau misalnya kalian suka nulis ya masukinlah link kalian untuk nulis nulis itu gimana nah itu nggak masalah dimasukin aja karena portofolio itu kalau sekarang mungkin kegambarnya kayak desain grafis gitu ada portofolionya kalau yang kegiatan lain enggak ada itu sebenarnya kan enggak juga jadi harus ini juga harus mengenali apa sih yang bisa kita jadikan sebagai bukti kompetensi kita itu dimasukkan aja ke Instagram ta, ke LinkedIn atau ke Facebook ya itu nggak masalah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau nanti ada sesi tanya jawab sendiri ya dari moderator? Bagaimana? Jadi ini untuk rekan-rekan eh, ada yang mau ditanyain enggak eh, tentang CV, pelatihan CV-nya? Okay. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya kita, eh, saya ada beberapa rujukan. Iya, jadi CV itu kita nggak harus buat dari awal. Kita nggak harus mikirin ide CV dari awal karena ya bagaimanapun ide ya, kita harus cari referensi juga. Meskipun kita harus membuat CV itu se-original mungkin, se ya se tangan kita lah, hasil tangan kita se sebagus mungkin gitu, tapi tetap kita harus cari referensi yang bagus. Yang pertama, cari aja di Google ya. Itu misalnya perusahaan-perusahaan gede ya, kayak Google, kayak Apple, itu cari uh, CV karyawan mereka. Uh, karyawan, ya karyawan Google, Google Employee CV 2021 ya atau 2020, 2019 ya. Dan juga jangan terlalu cari yang CV-CV model lama kayak model tahun 2010 itu udah beda tren. Ya, istilahnya tren desain itu kan kita terus bergulir ya. Kalau tren desain 2019 2020 itu dia ya masih flat, masih flat desain, masih kayak simpel-simpel gitu. Nah, nggak tahu nih kalau 2021 trennya apa bisa jadi desain 3D atau sebagainya. Nah, itu harus dicari nih trennya apa yang bagus. Nah, coba cari di sini Google search aja. Kalau ini kan minimalis CV ya. Kemudian setelah dapat CV, nah ini kita coba nih sekalian kita nyari kenalan di LinkedIn. Nah, coba cari human resource-nya. Nah, misalnya kayak Pak Nanang atau Pak siapa gitu. Ya banyak banget. Saya suka connect ke akun-akun HR ya kalau di LinkedIn karena mereka memang mungkin itu personal branding mereka sendiri jadi berbagi secara gratis gitu ilmu-ilmunya bagaimana cara menjawab pertanyaan interview bagaimana cara menulis CV yang bagus bagaimana eh, poin-poin yang harus dimasukkan dalam CV, poin-poin yang nggak boleh dimasukkan dalam CV. Nah, itu ada di LinkedIn ya. Nah, itu semuanya rata-rata gratis kalau dari HR di di LinkedIn. Nah, itu bisa kalian manfaatkan untuk cari relasi juga untuk ke depannya. Misalnya, kalian sekarang kan mahasiswa, biasanya kalau mahasiswa nanya, itu dia lebih dihargai daripada alumni yang nanya. Itu karena kalau mahasiswa nanya, berarti dia mahasiswa yang bagus, dia belajar duluan sebelum nanti terjun. Tapi kalau misalnya alumni yang nanya, itu biasanya kesannya dia kayak gelagapan gitu loh, jadi kayak udah terjun nggak bisa apa-apa baru nanya gitu nah kalau dari mahasiswa udah mulai tanya-tanya itu lebih bagus kemudian ada juga kayak website CV reviewer ya ini biasanya dikasih kuota sih gratisnya berapa kali review gitu kan atau beberapa kali ya beda be apa ya beda-beda lah tergantung websitenya ada resume worded skill roads endpoint boost live career zip job dan masih banyak lagi ya untuk website-website website yang nge-review CV secara online dan kebanyakan dari mereka ngasih gratis di awal. Jadi bisa dipakai dulu. Nah, eh uh, ini tadi materi tentang sebenarnya kita sudah belajar tadi <laughs> gimana tuh. Jadi eh uh, untuk PowerPoint ya, terutama dari kakak pribadi itu kurang suka juga terlalu banyak kata-kata di powerpoint, jadi kenapa dari tadi cuman simple ya, simple tuh, minimalis dan enggak terlalu banyak warna ya, animasi juga cuman slip, slip, slip nah itu karena saya sukanya begini dan di bidang saya, di bidang software engineering itu enggak perlu eh, powerpoint powerpoint yang dia terlalu banyak apa istilahnya warna-warna ya? warna-warni warna gitu nah tapi ada juga powerpoint yang harus warna-warni misalnya kita lagi jelasin pelajaran kita lagi jelasin materi biologi kita jelasin materi kimia dan sebagainya itu perlu untuk menerapkan powerpoint yang bagus di warnanya nah karena saya di sini terbiasa dengan style ini jadi saya pakai terus nih style-style seperti ini nah, dan yang selanjutnya untuk powerpoint ya itu dia, jangan terlalu banyak apa istilahnya, kata-kata ya, lah. Jadi, kalau misalnya ini pertanyaan tentang sesuatu nih, nah, kalian kan biasanya biar enggak lupa kali ya, atau apa? Nah, itu ditulis semuanya, kata-katanya full banget tuh. Itu kalau bisa enggak sih, kalau saya ya, saya pribadi, kalau ngelihat orang yang banyak kata-kata di PowerPointnya kemudian tulisannya banyak dan apalagi kalau sampai baca itu kesannya dia nggak menguasai materi jadi di kuliahan juga ya untuk PPT misalnya penjelasan alat atau penjelasan materi itu kalau saya pribadi biasanya malah cuma judul kemudian sampingnya gambar kemudian terima kasih nah jadi di gambar itu yang saya jelasin secara rinci gitu dan secara detail kayak yang saya tadi kayak gambar-gambar gini ya kan Nah, kayak gambar-gambar gini. Jadi, saya cuma ngasih gambar doang. Nah, kemudian baru saya jelasin. Nah, itu adalah kalau ini ya, kalau saya ya pribadi itu lebih suka sama yang kayak gitu karena dia kesannya menguasai oh, materi, kesannya dia juga uh, lebih profesional di situ dan uh, biasanya malah bikin lebih nggak grogi sih. Karena kalau saya baca ya kayak apa gitu, baca tulisan yang banyak gitu, kemudian saya slip bacanya, Nah Itu nanti berhenti, malah Wih, tadi nyampe mana ya? Bacanya, nah, itu biasanya kan e, ngerusak suasana presentasi gitu, terutama suara suasana diri kita pribadi ya, yang lagi presentasi. Ketika kita lupa tadi, bacanya nyampe mana, nah, e, mungkin itu ya, cukup. Kalau dari saya, dari materi yang tadi ya, dari CV, key point-nya, dan beberapa bagian-bagian yang penting ini. E, Ya meskipun setiap human resource itu punya standarnya masing-masing ya. Jadi kita harus e, nyari tahu juga background perusahaan. Jack itu kan dia nggak e, formal banget. Dia kayaknya kausal. ya. Kasual ya ini pakaian pakaian juga ya, pakai kaos dan bagaimana. Ini ya. kemudian juga pernah ngeliat-ngeliat uh, perusahaan kayak Formula Tricks itu kayak ini perusahaan IT di salah tiga itu dia juga bajunya pakai kawas biasa dan ya itu kalau model-model seperti itu berarti kita sesuaikan CV-nya juga dengan uh, mereka misalnya mulai dari fotonya aja ya fotonya berarti jangan terlalu formal jangan background yang cuman merah atau biru doang gitu nah itu harus diselesaikan. Cuman kalau kalian mau daftar kayak ke perusahaan bumn itu biasanya harus formal sih, karena dia kan eh, emang sehariannya pakai kemeja atau kalau mau daftar jadi guru di dinas atau yang lainnya kan dia memang harus formal dan eh, ya menunjukkan kalau dia rapi lah ya kan. Nah itu juga harus sesuai gitu. Jadi beda karakter perusahaan target itu kalau bisa kita sesuaikan lagi terutama di CV ya, di fotonya gitu. Kemudian uh, terakhir ya. A good CV is just something that bring you to the interview table. Your skill do the rest. Oke, okay, jadi eh uh, CV yang bagus, CV yang baik itu cuman nganterin kalian dari meja, tempat duduk kalian sekarang ke meja interview. Kalian cuman dapat di situ saja setelahnya pertanyaan-pertanyaan seputar interview pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan tentang pengalaman kalian itu skill kalian dan skill itu harus diasah terus nah itu uh, adalah hal yang paling penting ya Oke, mungkin uh, sekian ya materi dari saya tentang cv dan presentasi ya powerpoint terus personal branding uh, terima kasih dan saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih banyak, Buat Kak Razib. Uh, udah menyampaikan materi tentang pelatihan CV dan PPT uh, yang begitu bagus dan sangat uh, <coughs> bisa kita pahami semua. Uh, jadi, untuk rekan-rekan uh, semua yang uh, mungkin masih ada yang bingung atau bagaimana, uh, saya buka sesi pertanyaan. Mungkin tiga penanya lah, ya baik ada yang mau ditanyakan uh, saya gas izin gas oh ya oke okay, uh, sebelumnya perkenalan diri dulu ya kak uh, kak razif oke okay, perkenalkan uh, nama saya Danisha Robi uh, kebetulan kalau sekarang uh, kuliah di jurusan Hi Unila angkatan hmm. 2017. oke okay. uh, terima kasih kak uh, sebelumnya atas penyampaian materinya yang sangat informatif dan mudah untuk dipahami nah sebenarnya Uh, yang lebih ingin saya tanyakan terkait yang tadi introduction uh, awal Kak Razib tentang bagaimana kita mengenal diri kita atau sering kita kenal dengan di sini saya ingin uh, mendengar nih uh, kan mungkin kan dulu Kak Razib kan belum belum kenal lah dirinya ya pasti ada kan apa sih cara-cara ataupun perjuangan-perjuangan yang pernah Kak Razib Kak Rajiv lakukan uh, sebelum Kak Razib menemukan Uh, saya sebenarnya di programmer nih uh, yang sekarang Kak Razib kerja di salah satu uh, perusahaan apa Aulidina Indonesia yang bergerak di Quran Islamik dan teknologi tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Kak. Nah, uh, sebenarnya ingin ngedengar aja uh, pengalaman Kak Razib uh, biar jadi apa ya? Uh, salah satu uh, referensi saya lah karena memang uh, bisa dikatakan uh, mencari jati diri kita atau mengenali diri kita itu sebenarnya hal yang mendasar tapi jujur aja sangat sulit untuk kita temukan gitu Kak. Nah, mungkin uh, ingin dengar cerita Kak Rajib gimana sih? Uh, saat dulu Kak Rajib itu uh, menggali diri Kak Rajib apa yang Kak rajib lakukan ataupun hambatan yang pernah Kak Rajib temukan dan bagaimana sih uh, caranya mengatasi itu me apa sesuai dengan pengalaman Kak Rajib Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, keren banget di sini fundamental banget pertanyaannya dan ya ini yang paling penting benar banget. Nah pertanyaan ini ya siapa anda siapa saya gitu ya. Kalau dari saya pribadi ya mungkin ini pengalaman banget dari semester satu lah. Coba gitu kalau dari SMA mungkin ya kita masih kosong banget ya kita cuman e, duduk di kelas kemudian ngikutin pelajaran kelas dan ketika masuk ke kuliahan kita ngelihat sebuah dunia yang ternyata lebih luas dari bangku SMA di situ saya ketemu sama teman-teman semua ya mulai dari teman jurusan teman UKM dan sebagainya dari situ saya mulai terbentuk nih pikiran-pikiran tentang mau ngapain sih di sini ya terutama eh, dulu kan saya sempat fokus di desain grafis ya lumayan lama lama banget sih nah bahkan sampai sekarang juga masih kadang-kadang desain ya nah itu di situ saya ketemu eh, beberapa orang yang memang fokus di bidang desain grafis ya dulu kalau saya pertama kali masuk ke bidang itu di Birohma kalau nggak salah ya waktu jadi staff di Birohma, itu saya eh, bertemu dengan kepala departemennya dan mulai berbincang-bincang lah tentang desain grafis, tentang bagaimana eh, pahala seorang desain grafis ya ketika dia karyanya baik kemudian dilihat semua orang dan Karya itu ada di di internet, jadi ketika ada orang lain yang ngelihat di internet, berarti kita mendapat pahalanya ya. Gitu. Nah itu adalah trigger-trigger yang saya dapatkan ketika uh, masuk ke bidang desain grafis dan juga uh, mungkin uh, untuk mencari jati diri. Yang pertama kita nggak boleh diem, kita nggak boleh pasrah dengan keadaan. Ya itu yang penting karena ketika kita bingung, itu kita cenderung untuk istilahnya apa ya sekarang apa semi-semi depresi gitulah kemudian nanti malamnya insomnia mikirin nasib gitu kan nah sebenarnya itu manusiawi jadi ya kayak karena kita manusia yang nggak ada yang sempurna dan uh, kita juga punya batas masing-masing ya tentang pemahaman diri itu adalah hal yang uh, manusiawi untuk bingung dengan diri sendiri nah tapi kita nggak boleh diem aja karena ketika kita diem aja itu nanti kita malah kalah dengan itu jadi untuk menjadi orang yang menang dalam menentukan diri kita sendiri itu kita harus bergerak misalnya kalau saya dulu desain grafis ya kita saya gerak mulai nyari nyari referensi nyari nyari kenalan yang juga suka desain nah dari situ saya mulai istilahnya suka sama desain nah kemudian E, tantangan yang selanjutnya biasanya, kalau sudah menemukan jati diri pertama, itu ragu. Jadi, pertama mungkin yakin, karena biasanya kalau lagi awal itu kan lagi semangat-semangatnya lah ya, mau dimanapun ya, itu ala awal, awal biasanya masih semangat-semangatnya. Kemudian nanti, kalau udah di tengah perjalanan, itu biasanya ragu nih, ragu itu bisa banyak faktor. Kalau dari saya dulu ragu karena desain grafis ini sering banget kalah sama orang yang punya alat-alat canggih. Misalnya kayak pentep, ada yang punya iPad, dan sebagainya. Itu mungkin kalau di bidang lain juga ada ya sama seperti itu ya. Jadi misalnya kita kayak insecure lah istilahnya ya kalau bahasa sekarang kan insecure dengan orang-orang yang lebih hebat gitu. Nah itu eh, manusiawi juga. Cuman kita nggak boleh berendam di situ, kita nggak boleh berhenti di situ karena kita harus bergerak. Kita harus terus bergerak ya. Dalam penentuan jati diri itu nggak emang nggak bisa bentar. Kita uh, harus terus bergerak dan kalau saya ya pertama kali kenal desain itu kira-kira di awal-awal semester ya di semester 1 kalau pertama kali kenal program itu di semester 2. Di awal sih awal semester 2 itu pernah dapat project dari dosen ya kayak tugas dosen gitulah untuk buat program. Nah kemudian perjalanan nah ini ya di kehidupan di kampus saya banyak berkecimpung di organisasi, kadang suruh desainin banner, desainin pin dan ya desain desain lainnya gitu. Ya saya suka gitu di situ di desain ya. Jadi saya kerjain lah banyak banyak desain. Nah kemudian di situ saya mulai terbentuk wah kayaknya saya cocok nih desain terusin, terusin, terusin nyampe di semester tapi semester 5 atau semester berapa gitu kok kayaknya ada yang kurang nih di desain. misalnya kayak kalau di desain kok kayaknya saya nggak dapat pasar saya, kalau di desain saya nggak dapat uang, kalau di desain saya nggak tahu nih nanti selanjutnya mau ngambil apa kerjaannya. Kemudian saya coba untuk belajar lagi, ya belajar lagi, cari-cari tahu lagi nih apa sih yang kira-kira cocok. Dan Tentunya, untuk cari-cari tahu, kita harus bergerak terus. Misalnya, kalau misal mau mendalami bidang lain, ya, misalnya mau mendalami fotografi atau yang lain, ya, kita harus bergerak untuk coba, dicoba aja, tuh, dicoba untuk masuk ke bidang itu. Jadi, kayak, eh, istilahnya, kalau bilang dipaksakan, ya, bisa dibilang dipaksakan sih, kalau untuk misalnya pindah bidang gitu, kan, ya atau mau mencoba bidang yang baru itu harus dipaksakan tapi e, kita juga harus menilai jadi kalau e, istilahnya itu ada feedback ya jadi kita jangan hanya melakukan saja tapi nggak pernah mengevaluasi sendiri ya terutama karena e, mungkin teman-teman juga ya yang anak organisasi pasti paham lah ya kalau misalnya ada event ada kegiatan itu kan kita harus kerjain dulu nih kerjain eventnya kemudian nanti dirancang disusun kegiatan berjalan kemudian ada evaluasi nah sama sih untuk mencari diri kita sendiri juga seperti itu jadi harus ada evaluasi yang jelas evaluasi yang eh, kalau bisa berdebatlah dengan diri sendiri gitu lah istilahnya ya untuk menentukan siapa diri kita waduh nah itu penting sih karena Uh, itulah yang akan menentukan kenyamanan kita ke depannya, gitu. dan uh, permasalahan sekarang memang karena informasi kita itu terlalu banyak. Jadi, kita dapat informasi dari orang kalau desain grafis itu enak, informasi dari orang kalau program itu enak, informasi dari orang kalau akunting itu enak, manajemen itu enak, digital marketing itu enak, uh, investasi saham itu enak. Jadi, kita nganggep, "Waduh, kayaknya saya cocok di sana, saya cocok di sini, saya cocok di bidang ini." gitu tapi sebenarnya kan eh, setiap orang itu punya apa istilahnya ya eh, kecocokannya sendiri sendirilah eh, istilahnya DNA-nya di mana gitu ya nah itu harus kita cari ke bidang yang fokus jadi carilah satu yang fokus ya mentok-mentok dua atau tiga lah jangan terlalu banyak dulu jadi kalau untuk awalnya itu carilah satu yang fokus coba jalanin itu dulu jadi jangan hanya bayangin jangan cuma Dipikirin doang, dipikirin penting. Jadi, di awal itu harus mikir dulu, emang kita mau ngapain, mau ngapain, ngapain itu planning itu penting, tapi yang lebih penting adalah mencobanya. Cobalah planning, A ah, misalnya mau belajar digital marketing, mau belajar Facebook Ads, mau belajar uh, Google Ads, nah ya itu coba belajar di situ, beli coba modal modal dikit lah untuk belajar nyari nyari pelatihan dan sebagainya. Nah, itu kalau dari situ kelihatan bagus, coba lanjutin lagi gitu karena kalau istilahnya ada istilah seribu jam atau ya, berapa ya? Itu ada kayak istilah kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu selama seribu jam atau berapa jam gitulah, pokoknya ribuan kalau nggak salah, itu kita baru bisa dibilang bisa gitu. Jadi kalau misal kalian baru nyoba seminggu, baru nyoba sehari, kemudian langsung bilang, wah bisa nih kayaknya di sini. Nah itu kalau bisa ditahan dulu. Kalian harus nyoba lagi, nyoba lagi di bidang itu, nyoba lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain dan nantinya kalian bisa nemuin diri kalian itu cocok nggak di situ. Saya pribadi ya kemudian di mulai aktif program itu di iya di akhir kuliah sih di semester 8 semester 7 itu mulai aktif di program dan wah kayaknya di sini lebih nyaman nih daripada di desain grafis. Nah, kemudian mulai dilanjut lanjut lanjut dan di program juga kan banyak tuh ada yang bagian Program web, program yang lain. Nah, itu juga saya sekarang masih ke tahap nyoba-nyoba. Jadi, saya juga ini masih belajar nih, nyari diri saya ini ada di bidang mana sebenarnya, di program web apa di program mana. Saya nyoba desain web, saya nyoba data science, saya juga nyoba digital marketing juga lagi nyoba ya. Kemudian image processing. Nah, itu saya lagi nyoba-nyoba dulu, dan nanti kalau misal saya sudah ketemu, ngekliknya di mana. Itu nanti baru saya dalemin lagi di bidang itu. Jadi, sekarang saya juga lagi coba-coba. Dan kalau misal kita eh, ini ya memikirkan tentang uang ya, terutama ya karena memang eh, salah satu kebutuhan hidup kita ya, salah satunya adalah untuk mencari uang. Nah, itu juga harus dipahami bahwa kalau kita ahli dalam bidang tertentu itu pasti punya pasar sendiri gitu. Jadi jangan apa ya jangan ragu lah. Kalau misal kalian ahli di bidang itu nyaman di situ, itu uang pasti ada aja gitu ada yang datang. Jadi uh, usahain nyaman dulu, baru nanti uh, selanjutnya hal-hal positif yang lain itu bakal ngampirin gitu. Nah itu untuk mencari jati diri gitu, uh, Dani ya. Oke, gimana kira-kira? Oke okay, kak, uh, makasih uh, atas uh, apa jawabannya uh, dari pengalaman kak Razik tadi. Uh, udah kak, jadi kak, makasih kak, makasih okay, banget. Oke, sama-sama. Oke, okay, sama -sama. makasih Dani. Nah, ya. Baik, yang selanjutnya ada yang mau ditanyakan, nggak sama malu, nggak usah canggung, santai, santai. aja ya. Oke. Okay. Aku mau nanya kak. Boleh, boleh. Oke, okay, suami Maaf tapi sebelumnya kak nggak bisa off, nggak bisa on cam. Kenalin nama aku Fahmi dari S1 Akuntansi angkatan 2017 juga. Yang aku mau tanyain itu yang pertama untuk kak sendiri biasanya kalau ngedit CV gini atau ngebuat CV biasanya pakai platform apa gitu kayak pakai Photoshop atau apa tadi kayaknya aku belum dapat infonya. Terus yang kedua kayak kemarin tuh ada yang nanya saya kan Kayak cutting gitu nanyain dia mau sertifikat seminar gitu Dia pernah ikut seminar apa yang berhubungan sama KSE juga kan Nah itu saya bingung sebenarnya dia narain sertifikatnya di bagian mana Kak Apa di achievement atau di kayak namanya Mandiri Seger Camp gitu Kayak pelatihan leadership camp lah gitu hmm, ya Oke okay, oke okay itu maksudnya dress camp itu di CV-nya dia, nomor saya itu ada di bagian mana ya, kak gitu. Itu sih kak. Oh ya sama seminar nasional yang lainnya gitu. Kira-kira okay. kalau kita pernah ke seminar seminar gitu Masukinnya di bagian yang mana gitu? Eh, uh, yang pertama tadi aplikasi ya. Nah, kalau saya sendiri saya uh, di Photoshop. Jadi saya desain ini uh, buat di Photoshop dan tentunya saya nyari template dulu awalnya jadi nggak buat dari awal nah, sekarang saya tipe yang juga suka cari referensi dulu baru dibuat ya jadi saya nyari uh, referensi gitu banyak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi buat CV ya bahkan kalau di HP itu pakai Canva juga bisa cuma kan kalau pakai HP itu kadang susah ngekliknya ya susah milihnya mau ngedit teks yang mana nanti yang kepencet yang mana gitu kan mau geser objeknya juga agak sulit nah biasanya kalau di laptop itu lebih mudah misalnya kayak pakai Photoshop pakai Illustrator, pakai PowerPoint juga sebenarnya bisa. Jadi sekarang lagi tren nih desain pakai PowerPoint. <laughs> nah, kemudian juga pakai Word sih yang paling enak. Jadi eh, kayak tadi ya, kan udah tadi ada ini ya contoh-contoh tempat nyari CV. Nah ini bisa nih dipakai buat nyari template-nya dalam bentuk Eh, apa isinya doc ya versi doc gitu atau versi yang lain nah itu eh, kalian cari kemudian kalian edit kalian manipulasi lah ininya apa template template nya nah kalau saya kemarin kan ini template nya bentuknya begini ya masih nah, bentuknya yang sebelah kanan ya Bentuknya kan dia kayak atasnya itu bagian headingnya ada hidernya gitu kan. Itu tadinya gambar orang juga nah itu saya edit kemudian saya ganti warnanya ya tadinya kalau nggak salah warna merah atau apa gitu dan belakangnya itu hitam banget nah itu coba saya edit ganti-ganti warna gitu nah untuk di teks juga eh, kalau untuk desain kan biar bisa lebih smooth lah ya desainnya itu juga saya edit-edit bagian ini ya warna fontnya gitu nah itu berawal dari template aja nah jadi kayak ini ya nah ini kayak ada yang warna pink, ada yang warna hitam, warna orange. Nah ini sebenarnya nggak eh, buat sendiri dari nol. Jadi kayak nyari referensi, nyari template, kemudian dibuat. Nah itu eh, cara prosesnya ya. Dan kalau saya pribadi lebih nyaman di Photoshop sih emang kalau untuk ngedit-ngedit. Karena emang dari dulu desain grafis juga di Photoshop terus. Dan di Word juga eh, ada banyak banget CV-CV yang dibuat pakai Word. Nah itu juga meskipun kalau di Word itu harus teliti ya untuk geser-gesernya, dan nanti kalau misal mau di print itu harus diekspor dulu ke PDF biar enggak berantakan lagi waktu nge-print. Kalau dari uh, Word ya, itu kemudian kalau untuk sertifikat itu emang ada biasanya di bagian baru, jadi kayak ada bagian tersendiri itu buat sertifikasi. Nah, misalnya kalau di mana tadi CV yang gede ya. Ini kan ada kayak summary ya, education, work work experience, ya, achievement, organization, skill, language, portfolio ya. Portfolio dan nanti bisa ditambah. Kalau di LinkedIn itu dia ada bagiannya sendiri juga. Jadi kayak sertifikasi, pernah ikut pelatihan, pernah ikut seminar nasional, itu kalau di LinkedIn dia terpisah, ada bagiannya sendiri gitu. Coba nanti di E, Otak-atik lah, kuninginnya. Nah, itu bisa ditambahin situ. Kalau di CV sendiri, biasanya dikasih e, tempat terpisah, dan untuk seminar-seminar gitu ya, saya kurang paham sih. Kalau misalnya itu bagus enggaknya dimasukin ya, cuma kalau e, kalian udah kepenuhan dengan hal-hal e, yang lain ya, yang istilahnya di atas seminar. Misalnya kalian panitia seminarnya, nah itu malah lebih bagus dimasukin panitia seminar yang daripada ikut seminarnya aja gitu kan? Atau misalnya kalian pernah jadi moderator di suatu seminar nasional, nah itu lebih baik daripada peserta seminar. Jadi kalian harus punya prioritas juga untuk memasukkan apa yang punya nilai lebih tinggi itu yang dimasukkan daripada yang lainnya gitu. Kalau misal biasanya ada sih beberapa lamaran pekerjaan itu yang disuruh melampirkan berkas-berkas pendukung. Nah, biasanya kalau sertifikat-sertifikat gitu, itu masuk ke lampiran, ke berkas-berkas pendukung. Jadi di luar CV. Nah, itu sih gimana, Fahmi? Oke, Kak Adi mengerti, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, okay, Fahmi. Aku tansi ya? 17. Adiknya Dia Kevin kak, berarti. <laughs> Siapa, Kak? Kevin Johan. Kevin Johan. Iya, benar. Iya. Yeah, yeah. Oke. Okay. Oke, okay, makasih fami untuk uh, yang terakhir mau nanya, apa mau apa mau sharing-sharing juga, nggak apa-apa? Aku aku mau nanya, boleh nggak? Oh boleh boleh boleh, boleh banget, ya udah, oke. Okay. <coughs> Sebelumnya perkenalkan kak, namaku Rifka Tamai, aku dari program studi Ilmu Kelautan angkatan 2017. Uh, maaf sebelumnya karena aku nggak bisa on kamera. Yang ingin aku tanyain, pertama, uh, kalau misalnya kita mau masukin foto kita yang nonformal di CV kita, itu boleh nggak? Uh, fotonya itu? ngeliatin look kita seluruhnya gitu dari atas sampai bawah itu yang pertama yang kedua eh, misalnya aku mau melamar di satu posisi eh, contohnya misalnya misalnya aku mau ngelamar sebagai desainer gitu cuma work experience aku pengalaman kerja aku ternyata nggak ada hubungannya tuh sama eh, desain itu kayak misalnya pengalaman kerjaku jadi admin atau jadi sales gitu itu boleh nggak dimasukin ke dalam cv atau nggak usah aja gitu itu aja sih keduanya itu terima kasih oke okay. oke okay. sama foto ya foto yes. kalau foto ini emang hal penting ya terutama dalam Melamar pekerjaan ya, karena foto ini itu meningkatkan kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, misalnya nih, kalau kalian nemu akun, misalnya di Facebook atau di sosial media mana lah yang fotonya pakai foto orang lain, misalnya entah foto artis Korea, foto anime, atau foto yang lain lah, itu jelas kan kita agak apa ya, kalau misalnya dia melontarkan sesuatu yang serius. Kita agak gimana gitu menanggapin hal yang serius juga kepada orang itu ya, dan juga kalau uh, kalau untuk bercanda mungkin nggak apa-apa ya kalau misalnya ada orang-orang yang foto profil yang kartun-kartun <tuh> sebagai macam ya. Nah kalau untuk dikerja uh, itu kan kita berarti membawa sesuatu nuansa yang serius ya, meskipun fotonya non formal ya. Setidaknya foto itu <tuh harus <tuh> uh, apa ya istilahnya ya? ya jangan non formal, nggak pakai background merah, biru gitu ya itu kan non formal yaudah, nih kalau foto formal kan kayak pas foto di KTP gitu ya nah kalau non formal di sini maksudnya adalah foto-foto yang dia uh, menggambarkan diri kita secara baik ya istilahnya gitu nggak apa alay-alay gitulah ya misalnya fotonya sambil uh, apa pakai ada stiker-stiker atau apa gitu itu kan di foto masukin ke sini kan agak aneh ya nah, itu juga jangan eh, biasanya kurang diminati sama ya eh, dalam beberapa teori psikologi eh, kepribadian seseorang itu bisa dinilai dari eh, wajahnya ya jadi eh, bisa dinilai dari bagaimana dia senyum di kamera itu ada teori-teorinya sendiri dan e, biasanya HRD itu ngerti banget teori-teori seperti itu dan mereka menilai dari foto. Nah, jadi e, kalau bisa foto itu e, yang close up ya. Jadi close upnya jangan cuma muka doang sih. <laughs> jadi kayak ada baju-baju dikit gitu nggak masalah. Ya, jadi kayak yes kayak mirip pas foto, cuman dia nggak lebih bagus gitu. Kalau yang dari saya pelajari, dari ya dari beberapa HR yang pernah share informasi seperti itu di LinkedIn dan beberapa platform lain ya. Nah, itu sih yang menjadi catatan dari saya pribadi itu. Lalu kemudian untuk work experience. Jadi work experience ini memang kadang itu enggak linear, Kadang itu misalnya kuliah elektro, kerja di bank, Per tahun pertama, tahun kedua kerja jadi admin, tahun ketiga jadi sales, tahun keempat dia pengen daftar jadi programming. Wah itu kan nggak linear banget. Kalau work experience, jadi istilahnya ada kayak apa? Prioritas ya. Informasi penting di CV. Jadi, nah yang satu ya ini deh. Jadi ada prioritas informasi penting di CV yang pertama, itu data diri, ya, kayak foto, nama, kemudian detail diri. Nah, itu penting. Itu prioritas pertama. Kedua, itu pendidikan, nah, karena pendidikan terakhir itu orang e, bisa berkaca dari situ, dari universitasnya. Kalau universitas, kadang emang sekarang, meskipun ada istilah. Uh, jadilah besar ya bukan atas nama universitas tapi uh, membesarkan universitas dengan nama sendiri gitu apa istilahnya ya pokoknya kita lah yang harus membesarkan universitas kita bukan kita besar karena nama universitas tapi itu hanya teori ya jadi meskipun seperti itu cuma di beberapa perusahaan ya tetap aja lulusan ITB lulusan UI jelas lebih punya nilai yang lebih tinggi daripada lulusan Unila nah itu udah sesuatu hal yang ya Umum lah ya. ya, karena memang seperti itu, karena memang masuknya juga beda tingkat kesulitannya dan sebagainya. Nah, itu kenapa edukasi itu penting. Nah, kedua, tentunya kalau misalnya kita daftar kerja, itu ya pengalaman kerja sebelumnya, nah, karena pengalaman kerja sebelumnya itu yang dinilai bukan cuman skill secara hard, misalnya kalau di desain grafis, berarti kan dia hard skillnya harus bisa desain. Nah, sebenarnya nggak cuma itu yang dinilai. Yang dinilai juga tentang bagaimana dia pernah kerja sama di tim apa atau enggak. Nah, misalnya, dia pernah kerja kalau misalnya sebagai admin dan sebagainya, kan dia pasti pernah pengalaman kerja dalam tekanan yang tinggi, ya, dalam tekanan permintaan yang tinggi atau sebagainya macamnya. Nah, itu juga dinilai, jadi dia, wah, kalau dia pernah daftar nih, jadi pernah kerja, jadi admin, pernah kerja, jadi sales, wah, uh, pernah kerja, jadi yang lainnya, oh, berarti dia punya kepercayaan diri yang tinggi nih, pernah kerja di bawah tekanan nih, wah, berarti poin dia udah berpengalaman di soft skill yang itu, nah itu dia punya nilai yang lebih ya, meskipun dia beda bidang tapi soft skillnya dia bakal kepake dimanapun, atau itu public speaking dan sebagainya itu bisa dinilai dari work experience, dan nah, itulah mengapa di work experience ini jangan cuma ngantumin title, misalnya pernah jadi full stack developer, menjadi jadi grafis di mana gitu, tapi juga dicantumin kalian ngapain aja di situ, bagus lagi kalau kalian pernah punya prestasi di situ, misalnya, hmm, misalnya pernah kerja jadi sales di sebuah uh, perusahaan minuman atau perusahaan makanan, pernah menjual dalam sehari ada seribu makanan, ya. nah, itu adalah suatu prestasi yang wow banget dan harus dimasukkan ke dalam uh, work experience ini, bahwa kalian pernah mencapai itu, gitu. Kemudian achievement organisasi ini, ini juga Uh, penting ya tapi dia uh, setara lah istilahnya nggak terlalu harus dibanggakan juga karena misalnya kalau dia punya banyak pengalaman kerja dibalingkan dengan pengalaman organisasi biasanya di skill ya skill ini juga uh, penting ya untuk mendukung apa-apa uh, yang kita punya kemudian baru sertifikasi dan sebagainya. Nah, sertifikasi ini sebenarnya yang paling lebih tinggi daripada skill ya, karena dia punya standarnya sendiri. Tapi sertifikasi yang keahlian misalnya kalian ahli bahasa Inggris nilainya di TOEFL 500. Nah, itu lebih tinggi poinnya daripada nambahin poin di skill bisa bahasa Inggris gitu. Nah, itu lebih tinggi poinnya kalau kalian punya uh, proof uh, ataupun bukti bahwa kalian berskill itu kalau misalnya di bidang IT itu ada juga sertifikasi tentang security, ada juga tentang mikrotik dan sebagainya. Nah itu ini juga kalau masukin sertifikat-sertifikat seperti itu lebih bagus. Jadi kalau bisa sih selama kalian kuliah ya. Yang kakak dulu kurang di kuliah itu ada sertifikasi ini, sertifikasi keahlian ya tentunya, bukan eh, sertifikasi workshop. Kalau workshop kan dia ikut pelatihan. Kalau pelat sertifikasi keahlian itu kalian ikut tes nah, ikut tes apa gitu misalnya sertifikasi office dan sebagainya itu lebih tinggi poinnya sebenarnya jadi kalau kalian masih punya waktu nih di kuliahan masih bisa pergi-pergi kemana aja <gitulah> gitu kan ya masih bisa dispen lah kuliahnya cobalah untuk cari sertifikasi ya yang keahlian dan itu punya nilai jual lebih tinggi emang daripada hanya menyantumkan skillnya oke okay. Oke itu sih ya untuk uh, ini urutan-urutan prioritas di CV ya yang terutama ya tadi data diri, uh, edukasi sama work experience yang lainnya pendukung sama sertifikasi tadi yang penting juga di atas achievement organization ya sertifikasi itu lebih penting sih sertifikasi keahlian tapi oke mungkin itu ya tadi uh, Rifka ya dari ilmu kelautan. Iya kak, uh, terima kasih banyak kak. Oke, sama-sama. Oke, makasih Rifka. Baik, kira-kira uh, ada yang mau nanya lagi nggak? Cukup, apa ada yang mau masih mau nanya lagi? Ya? Mungkin Pak Ketum apa siapa? Biasa itu Taruh doang Cukup ya Yang dibaca Uh, mungkin kalau cukup uh, ada sedikit kesimpulan uh, dari saya dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Rajib tadi. Jadi, kalilah jati diri Anda, kenali diri Anda untuk uh, buat mengambil masa depan. Poin yang kedua, uh, dengan uh, jadi, diri Anda yang bagus akan membuat CV Anda bagus. Cuman CV yang bagus hanya mengantarkan Anda ke, dari kursi Anda ke tahap interview. Selanjutnya itu tergantung skill Anda. Makanya kembali lagi ke jati diri Anda ketika sudah digali, temukan, dan selalu diasah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin foto bersama dulu ya oh, penyerahan sertifikat dulu. Kinerja Mega bisa nyerahin. Hmm. <laughs> Uh, terima kasih buat Kak Rajib ya, uh, ini sedikit uh, appreciate dari kami, mohon diterima. Oke, terima kasih. Uh, kemudian uh, selanjutnya sebelum kita sudah ya acara ini, uh, foto bersama dulu ya mungkin ya. Oke, okay, boleh. Ayo, buat yang lain yang belum on cam, yang bisa on cam, mohon on cam dulu sebentar. Oke, okay. gimana? Udah pada siap belum? Siap-siap. Yang belum siap bilang, ntar lagi tak kasih apa-apa buat buat ini. Mega, gimana Mega udah siap? Oke bisa kita mulai ya, Kak Rajib gimana? Bisa? Oke kita mulai ya, satu dua tiga oke sekali lagi ya mungkin bebas lah mau kasih mau tangannya kayak mana pak sambil ketawa bagaimana ya satu dua tiga Oke, okay, makasih Kak Rajib uh, atas waktunya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa uh, kedepannya bisa lebih mengerti lagi, lebih paham lagi tentang gimana caranya membuat CV dan PPT. <tuh> Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin. Buat Kak Rajit, kalau mau live ya. Live bisa, nggak apa Oke. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang kita ngapain? you <laughs>